akhirnya ini dia yang ditunggu-tunggu. Katanya nasi gorengnya lebih nih gegemat daripada yang di mall-mall. Asik. Yes. Masih panas banget tuh. Mengepul. Yang kamu pesan ini nasi goreng apa? Maut. Itu isinya ada nasi gorengnya, ada mie goreng, ada bihun goreng, triple karbo jadi satu. Mantap. Kalau aku ini nasi goreng seafood. Yes. Jadi di sini bisa dilihat ada cumi. Ada cuminya, ada udangnya. Semua jadi satu deh pokoknya di sini. Takis. Kita makan. Hati-hati ya, panas ya. Cheers. Ini ngebul banget. Beneran. Lebih enak daripada yang di mall-mall. Enak. Kamu masih cobain nasi goreng maut, aku juga coba. Enak banget. Kamu mau nyobain yang aku nggak? Mau dong. Tapi ya nasi goreng tuh paling enak pakai acar. Oh iya dong. Kita panggilkan acar. Ini dia acar. Aku ambilin ya. Gaskeun. Duh. Katanya nih acar di sini juga enak. Kan biasanya kita nemuin acar kan pada hambar ya. Iya. Kalau yang di sini tuh katanya enak. Kita makan dulu nasi goreng plus acar. Ini paling the best. Mari kita makan. Makan. Beda. Emang paling the best kalau kesini. Acarnya harus dipergunakan. Enak banget. Buat kalian nih yang lagi pacaran daerah Bintaro, iya, gitu ya, mampir ke sini dulu sebelum ke mall, karena harganya cuma Rp25.000. Betul. Mode hemat. Udah kenyang, baru deh jalan-jalan, muter-muter sekitar Bintaro. Kenyang banget. Kacau. Memang ya, Sari Bintaro ini memang manteliti. Cocok banget nih masuk ke Instagramnya kita di Nyari Makan BTP. Nah, buat kalian nih yang mau cari-cari rekomendasi makanan-makanan yang enak-enak, lezat-lezat, nikmat-nikmat, gurih-gurih, viral-viral, langsung aja ke Instagramnya kita di Nyari Makan BTP. Betul. Abis ini kita mau kemana lagi? Kurang lengkap kalau nggak ada cemilan-cemilan yang manis-manis. Penasaran kan kita mau kemana? Tungguin aja. Nyari makan? Jagoannya makan!